Oke, kita sudah sampai di pesawahan Batu Karut. Terlihat ada walungan-walungan. Kita akan memasuki area pesawahan. Dan ini area pesawahan sepertinya ada banyak kacang-kacang, tapi tidak akan saya alak karena tepurun. Kita langsung aja fokus. Oh, ada cangkul. Fokus ke sawah yang mulai barulah karena tidak adanya air. Kita akan mengecek kenapa bisa barulah. Ambil cangkul, bawa dan berangkat. Kita akan menelusuri sumber air. Ternyata di sini masih saat. Di sini juga saat, alias tidak ada air. Kondisi sawah sudah mulai berkah atau lalilir atau mulai berbuah, berkembang. Berkembang biak, berbuah. Masih barulah. Kita cek. Awas jatuh, jalannya sangat. Ya. Kita akan melihat ke sumbernya karena di walungan cairnya cukup gede. Dan ternyata sumbernya saat susu kanana saat. Berarti kita harus menelusuri irigasi atau susukan ini. Ya, kita telusuri sampai ke hulunya. Sampai ke pangkalnya, sampai ke aksoknya. Masih saat, masih tidak ada air. Terpaksa kita harus menelusuri jalan yang balak. Balak. Balak dan ternyata banyak anu ngehalangan, tapi kita nanti kita singkirkan. Sekarang kita jalannya sangat rumpil, guys. Ternyata di sini sudah mulai ada air, tapi kita lihat dulu apakah jeruk. Sepertinya sendal harus dilepas di sini. Karena kalau pakai sendal ini berat. Kita cek dulu. Kehalangan segala rupa. Kita cek dulu ke hulu. Di sini udah mulai ada air. Salah saya mau bedog. Ternyata dari sininya besar. Dari sininya besar. Bahkan dari sininya udah sangat besar. Kita cek lagi. Dari sini sangat besar. Kita cek sampai ke hulu. Dari sininya masih stabil kayaknya. Stabil. Berarti yang harus kita perbaiki dari hilir. Kita harus memperbaiki dari hilirnya saja. Pertama kita perbaiki di bagian sini.
pertama kita perbaiki bagian sini biar tidak bocor. Sepertinya cukup. Kita lanjut. Nah, sepertinya di sini yang perlu perbaikan. Nah, di sini kayaknya. Ah, beres. Kita lanjut. Wow, sepertinya di sini harus diperbaiki. Antara harus dan gak harus kayak, soalnya udah gede airnya.
airnya udah gede. Apalagi ini airnya udah gede. Airnya udah gede, tinggal kita memperbaiki perjalanan. Lanjut. Di sini juga udah gede. Tinggal memperbaiki perjalanan. Oke. Beberapa pengerjaan tidak kita shoot karena susah, tidak ada kameramen, kita shoot aja hasilnya. Tadi di sini penuh dengan kelapa dan pasir hingga air tidak bisa lewat. Sekarang sudah diperbaiki dan akhirnya air bisa lewat. Mungkin cukup kita cek aja apakah airnya sampai atau tidak. Kita langsung naik aja karena kita capek. Sepertinya airnya ada. Di sini ada kelapa. Ini harus dibuang kelapanya. Dan akhirnya air sampai ke sawah. Nah, ini bisa kita lihat airnya bentar lagi sampai. Bentar lagi airnya sampai ke sawah. Akhirnya kita bisa lihat dari sini kondisi airnya seperti apa.
Di sini masih terlihat kering, namun sebentar lagi akan ada air karena air sepertinya sudah sampai. Mana airnya? Tunggu sebentar, lagi proses. Nah, ini sudah ada airnya sedikit. Biar gak lama, kita ambil aja batunya. Biar airnya bisa langsung. Ingin air, perjuangan banget. Airnya kecil. Kita angkat saja batunya. Biar airnya gede. Biar airnya cepat sampai. Biar sekarang tidak barulah. Udah mulai kebagian air, kita tinggal menunggu prosesnya saja. Air sudah mulai merambat, sudah mulai mengalir, walaupun sedikit demi sedikit karena masih mengisi yang belah-belah dulu. Pengisian lorong-lorong atau barilah-barilah dulu. Terus. Di sini masih kelihatan kering karena belum sampai air. Air lagi berproses. Di sini masih kelihatan kering dan kita akan menunggu satu kotak ini terisi air dahulu sebelum kita pulang meninggalkan sawah. Kita tunggu di hilir atau di adina sawah, katakan kahiji. Sungguh sangat barulah, guys. Nah, kita tunggu di sini. Katakan kahiji. Ini pancurannya kering karena tidak ada air. Nah, masih kering karena air belum sampai. Kita tunggu sampai air berada di sini. Kita lihat dulu. Di sini juga kering. Kita tunggu air berada di sini. Ayo dulu, ganti bisa naik. Haus, Ayo kapol tu purun ngala. Airnya masih belum sampai karena mungkin sawahnya lega alias luas. Kita tunggu saja. Tunggu sambil duduk. Kita sedang menunggu air penuh dulu di
petak pertama atau petakan pertama. Sepertinya air sudah mulai terlihat. Kita bisa menunggu di sini dan melihat ke lorong-lorong. Sungguh sangat melelahkan. Suasananya indah di kamera, tapi tidak sesuai fakta. Karena faktanya panas. Faktanya panas. Alhamdulillah air sudah mulai menepi di sini, bisa dilihat. Kelihatan ada air. Nah, air merambat atau merembet, merembes, mengocor. Bentar lagi air sampai dan kita akan yang barulah ini kita akan mengisi dengan air. Dan inilah air sudah sampai. Walaupun baru di tengah, karena untuk merata itu membutuhkan waktu. Tengah dulu baru ke pinggir-pinggirnya. Kita biarkan saja ini agak tinggi, biar nanti yang atas penuh dulu, baru ke bawah. Akar padi subur terkena air. Kita melihat yang satu lagi di pancuran lobet lagi. Apakah sudah ada airnya? Tapi sepertinya belum ya. Kita tunggu saja yang ini. Udah banyak airnya. Kita melihat yang di pancuran sudah sampai mana airnya. Sepertinya masih jauh. Dan kita kalau menunggu kayaknya terlalu lama. Kita pun saking keringnya sawah bisa jalan ke tengah sawah yang barulah. Nah, lihat. Sawah baru. Baru sampai sini airnya. Ternyata masih jauh, guys. Di sini juga masih barulah. Masih barulah. Dan kita tunggu saja. Ini barulah, masih belum nyampe. Ternyata butuh proses beberapa lama, beberapa waktu. Kita tunggu saja. Kita tunggu yang di sini udah agak penuh karena ini di tengah mulai merambat ke kiri dan ke kanan. Nanti setelah petak pertama penuh, langsung menuju petak kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Karena sawah ini cukup luas juga. Yaudah, kalau menunggu sepertinya lama, perlu berjam-jam. Kita tinggalkan saja dulu. Oke, kita selesai menyusul air, meancai cai ngocor ke rumah sawah. Tapi menitungguan lila kedua yang kayak ngocor yuk peserangnya. Sekarang kita beranjak pulang karena udah siang. Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Intinya kita udah selesai dengan tugas.
banyak kacang tapi malas ngalah. Ya udah. Yaudah kita pulang, kita akan melewati sungai yang sangat indah. Sekian, karena malas untuk video lagi. Assalamualaikum.